5 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Sing pertama, dungone wong sing berangkat haji sampai balik. Tadi wong berangkat haji niku pun dititipi tasbih, Pak. Titip sing enak apa? Dungo. Titip du, dungo. Gak ono teng mriki, dungo ngarepe Ka'bah niku, teman-teman. Doa wong sing perang sampai wangsul tutup oma iku, selama itu doanya tidak ditolak oleh Allah. Dan doanya orang yang terzolimi sampai mereka tertolong. Contohnya apa? Kanjeng Nabi dakwa nang Taif diantemi watu. Mboten didungakno elek, didungakno kalian Kanjeng Nabi, semoga keturunan mereka nanti beriman. Akhirnya saiki beriman. Dan doanya orang sakit sampai dia waras. Dadi nek wonten tiyang sakit jenengan dugi kok ndungakno wonge. Nomor 5, dakwatul akhli akhihi bil ghaib. Dungone wong muslim nang wong muslim liyane secara ghaib. Gak ero sing didungakno gak ero nek didungakno niku mboten ditolak oleh Allah.